bunta air pasang atau air surut. Dia berduri pendek dan ia sangat beracun, so tak boleh makan. Selalunya orang makan bunta yang ada di tengah laut yang macam ni. So selalunya suku kaum bajau saja yang makan dan sangat sedap. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa yang baru menonton video ni, tekan tombol subscribe dan turn on notification supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada channel Mira. Okay guys, hari ini Mira nak masak papet ikan bunta, ataupun kalau bahasa Sabah dia panggil ikan landak laut. Ikan landak laut ni dia bukan dapat di pesisiran pantai, tapi dia di tengah laut. Kalau dekat Thailand ataupun di dekat Sabah memang famous ikan ni. Dia sangat sedap, lebih kurang macam rasa isi ayam. So jom kita masak dulu. Sebelum masak, jom Mira nak tunjuk dulu bahan-bahan yang Mira gunakan untuk membuat masakan pak pek. Bunyi bising sikit sebab ayah Mira tengah repair boat dan Ila pun tengah buka lagu raya, Semangat Anak Raya. Okay, jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan untuk masak pak pek senang saja. Bawang merah, bawang putih, daun lima perut, kunyit hidup, cili kering. Cili kering ni kita campur cili Thailand dengan cili Malaysia. Kalau tak ada cili Thailand atau cili kering Thailand, boleh guna cili kering yang pedas. Kemudian serbuk lada hitam ataupun lada hitam yang biji pun boleh, ditumbuk lumai. Okey. Untuk cili kering tu, pilih yang betul-betul pedas sebab kita nak bangkitkan rasa macam masakan Thailand. Sebab ada setengah cili dia kurang pedas. So kalau pakai cili yang kurang pedas, dia takkan rasa macam masakan Thailand lah, sebab masakan Thailand dia banyak pedas. Okey, first kali semua bahan tadi kita blend dulu ataupun ditumbuk lumat. Kemudian kita tumis. Okey, setelah kita tumis dan naik bau ataupun dah berbau wangi dan dah pecah minyak sikit, kemudian kita masukkan daun limau perut yang kita dah cari tadi dan kita sediakan tu. Okey, tumis daun limau perut sehingga naik bau. Kemudian nanti kita akan masukkan lemak ikan bunta ataupun bahagian macam bahagian hati ataupun ni lah. Tapi selalunya kita panggil lemak lah kat sini kan. Sebab apa? Sebab bila kita masak lemak tu, kita kena pecahkan lemak tu menjadi halus untuk bangkitkan lagi rasa. Kemudian kita masukkan isi ikan bunta ataupun ikan landak laut. Okay, kita gaulkan sehingga rata dan setelah menjadi sebati, kita tutup dengan tudung dulu. Kemudian setelah tu kita buka balik tudung tersebut dan kita gaulkan lagi sehingga sebati. Okay. Sekarang ni adunan ataupun masakan kita dah siap. Kita tunggu keringkan air dan juga pecah minyak. Okey, papet bunta is done. Okey guys, sampai di sini saja video untuk kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan turn on notification supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada channel Mira. Okey, abaikan background muzik lagu raya tu sebab Ila tak sabar nak beraya. Okey, sampai kita jumpa lagi di next video. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.